Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas ulasan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode 13 September 2021. Satu persatu, rahasia pun telah terbongkar. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya, Dewa dan Nana yang tak sengaja melihat Pak Arman sedang berbincang dengan seorang suster. Dengan begitu serius dan terlihat di wajah Pak Arman yang begitu frustasi. Lalu Dewa yang sangat penasaran, Dewa pun menghampiri suster tersebut dan bertanya apakah yang sebenarnya telah terjadi kepada Pak Arman. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari suster tersebut, Dewa pun dibuat bingung karena saat bersamaan ada dua Arman yang masuk rumah sakit tersebut. Namun terdapat salah satu nama Arman yang sulit untuk mempunyai anak. Hal tersebut pun membuat Dewa curiga jika Arman yang dimaksud suster tersebut adalah Arman yang mengaku sebagai ayahnya. Lalu di keesokan harinya, kecurigaan Dewa pun semakin kuat di saat Dewa melihat Pak Arman yang sedang berada di salah satu apotik sedang membeli obat. Dan tanpa sengaja, Dewa pun melihat dan membaca obat yang dibawa oleh Pak Arman. Karena sangatlah penasaran, lalu Dewa pun mencari tahu khasiat obat yang telah diberi oleh Pak Arman di media sosial. Dan benar saja, ternyata obat tersebut adalah obat untuk penyuburan sperma. Lalu selanjutnya, Dewa pun menceritakan hal tersebut kepada Pasha, hingga akhirnya Pasha dan Dewa pun memutuskan dan menyimpulkan jika Pak Arman adalah orang yang sulit untuk mempunyai anak. Hingga akhirnya Pasha pun yakin jika Dewa adalah anak Rama Buana yang tak lain saudara kandungnya. Nah guys, nampaknya di episode yang akan datang akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan, yang dimana tentunya Dewa dan Pasha pun akan bekerja sama untuk mencari tahu dan mencari bukti jika Pak Arman bukanlah ayah kandung dari Dewa. Dan mereka pun akan mencari tahu jika mereka adalah bersaudara. Namun bila saja semua itu benar terjadi, tentu saja akan membuat Pasha sangatlah bahagia. Begitupun akan dirasakan oleh Neratu, Lipia, Bupara, dan Nana. Karena Dewa akan segera kembali kepada keluarga Buana. Dan kita doakan saja, semoga kebenaran akan segera terungkap jika Dewa adalah benar-benar bagian dari keluarga Buana dan Pak Arman bukanlah ayah kandung dari Dewa. Namun jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.